Hai Oreos people, jumpa lagi dengan Oreos nih. Video kali ini Oreos akan mengupas tuntas tentang produk terbaru kami, yaitu AirTouch Portable 55 dan 95 watt atau disingkat AirTouch P55 dan P95. Lampu UV sterilizer untuk berbagai penggunaan, termasuk penggunaan rumahan para Oreos people yang terhormat di seluruh Indonesia. Untuk Oreos people yang belum tahu apa itu UVC, Oreos akan bantu sedikit, boleh ya? UVC adalah teknologi yang menggunakan sinar ultraviolet untuk proses sterilisasi. Teknologi ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih digunakan untuk industri dan medis. Cara kerja UVC adalah dengan merusak DNA dan RNA virus, bakteri, dan mikroorganisme lain, sehingga tidak dapat berkembang biak dan mati. AirTouch P55 dan 95 ini adalah produk Oreos dengan teknologi UVC tersebut. Lampu UVC AirTouch didukung teknologi UVC dari Osram buatan Italia atau kristal UVC. Selain itu, AirTouch juga dilengkapi remote control dengan durasi penggunaan dan delay 10 detik untuk kemudahan dan keamanan pengguna. Tujuan penggunaan AirTouch adalah sama dengan sabun dan alkohol. Bedanya adalah AirTouch ini khusus digunakan untuk ruangan dan benda-benda di rumah Oreos people agar steril dan aman disentuh. Selain digunakan untuk mensterilkan ruangan dan benda-benda dalam proses industri dan medis, lampu UVC juga dipakai di Wuhan untuk mensterilkan berbagai ruangan dan alat-alat transportasi beberapa waktu lalu. Penggunaan UVC pada saat ini sudah dianjurkan oleh WHO loh, Oreos people. Untuk aplikasi rumahan Oreos people, AirTouch P55 dan P95 dianjurkan untuk digunakan di ruang tamu, kamar tidur Oreos people, kamar tidur anak, dapur, gudang, garasi, ruang kerja, dan lain-lain. Tentu saja harus mengikuti anjuran cara pemakaian agar Oreos people terhindar dari iritasi kulit dan mata. Nah, penggunaannya gampang banget nih Oreos people. Setelah AirTouch P55 atau P95 tersambung ke stop kontak listrik, Oreos people hanya perlu menekan tombol on, kemudian pilih durasi penggunaan 15 menit, 30 menit, atau 60 menit. Sesaat setelah Oreos people menekan tombol durasi penggunaan, lampu UVC akan menyala sekejap, kemudian mati. Ini menandakan hitungan delay 10 detik telah dimulai, dan Oreos people harus segera keluar dari ruangan yang akan disterilisasi. Jangan lupa hewan peliharaan dan tanaman Oreos people dibawa keluar ruangan juga ya, supaya tidak mengalami iritasi kulit dan mata atau tanamannya rusak. Kalau sewaktu-waktu Oreos people ingin masuk ke ruangan yang sedang disterilisasi, Oreos people harus mematikan AirTouch dulu dengan menekan tombol off. Nah, cara penggunaan AirTouch ini sudah disesuaikan dengan anjuran WHO loh, Oreos people. Sekian dulu video Oreos kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga Oreos people tetap sehat dan steril.